Saya rasa kita juga harus memberikan tepukan gemuruh bukan sahaja kepada barisan panelis tetapi kepada hadirin hadirat yang mewakili segenap lapisan masyarakat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam ayuh Malaysia. Kerana hari ini ya menjelang Ramadan merupakan hari yang menumpukan segala usaha serta komitmen kita. Kita tidak punya banyak masa. Kalau dengar sorakan tadi, sorakan yang paling kuat datang daripada negeri Johor. Ya, walaupun kita tak mungkin menang ke semua kerusi saudara-saudari, kita hadir pada malam ini untuk menandakan at least with a voice, we do what we can, we strive and continue to fight for a better future. Jadi pada saya tepukan, kerana ini semangat sebenarnya semasa Parti Keadilan Rakyat mula-mula ditubuhkan. Kita tidak punyai negeri-negeri yang mencatatkan kejayaan. Yang kita punyai adalah the resolve to do something more. Maka hari ini dengan semangat kebersamaan selari dengan kekuatan bagi mendepani, memahami cabaran luar biasa. Cabaran luar biasa dalam tempoh hampir 3 tahun pandemik ini, kita ditakdirkan berada di sini. Setiap pertemuan, perpisahan itu hanya berlaku dengan izin Tuhan. Ya, jadi pada saya, kita ada di sini ditakdirkan lagi. Ya, jadi ada niat, ada agenda dan misi yang harus kita ambil secara serius. Pandemik yang bukan sahaja menyerang Malaysia tapi seluruh dunia menyaksikan kehilangan nyawa, berlakunya banjir di luar ya apa yang kita jangkakan, bencana iklim, kegawatan ekonomi. Jangan mudah kita lupa kerana semuanya memberi peringatan tentang betapa rapuhnya kehidupan kita, the fragility of life. Maka saya nak pastikan kita mula tadi dengan mengingatkan kecintaan kita kepada bumi dengan semangat kita tak boleh sia-siakan peluang keemasan. Kita tak boleh sia-siakan peluang yang ada dalam tangan sekecil mana pun. Kerana semasa kita bermula, kadang-kadang rasa tak ada harapan. Tapi akhirnya membuahkan kejayaan. Jadi saudara-saudari, semua merasakan kesan pandemik. Saya pasti anggota media pun tidak terkecuali. Pun begitu, golongan rentanlah yang paling menanggung beban yang berat. Jadi bertitik tolak daripada pandangan serta luahan yang dikongsi menerusi kempen. Kita banyak pilihan raya negeri ni yang kita lalui kat Natra. Johor, Melaka, Sarawak. Dan ya, kita tewas di banyak kerusi. Saya terima. Tapi peluang untuk kita mendengar ketika berkempen, kita tekuni, kita rasa dan kita juga dapat menginsafi apa yang dilalui oleh rakyat itu dengan erti kata tak lain tak bukan memberi kita peluang untuk merencana langkah-langkah ke depan sampailah membuahkan hasil kempen pada malam ini, kempen Ayuh Malaysia. Nak pujuk hati satu hal, tapi juga kita nak memujuk kewajipan untuk melakukan sesuatu daripada pengalaman sewaktu berkempen. Orang ramai yang hilang kerja, dia hilang sumber pendapatan dan ekonomi yang berubah ini maksud tidak ada pekerjaan yang berkualiti dapat ditawarkan. Jadi bukan saja pilihan raya, tak ada jamin, tak ada jaminan untuk bagi rakyat. Our job contract can still be there or can still be gone. Padan muka juga ahli politik baru dapat merasa ketidaktentuan jaminan kerja yang rakyat hadapi.
Ya, ini penting supaya kita tidak terlalu terpisah daripada realiti hari ke hari yang dihadapi oleh rakyat. Dan jaringan keselamatan sosial, insurans, isu ada tidak ya, sumber pencen, semua ini menjadikan situasi ramai terpaksa ya, yang terjejaslah kesihatan mental, tekanan. Ya, ini kemelut yang rakyat hadapi. Bagi isi rumah B40 ditambah lagi dengan 600 ribu isi rumah baru M40 jatuh tergelincir gara-gara pandemik. Jadi saudara saya, kenapa saya sebut? Karena kita kadang-kadang ya, kita ingat dalam keadaan ini ya, alhamdulillah situasi yang sangat selesa pada malam ini, saya nak kita bawa semula, what is the reason that? Kenapa kita nak lakukan semua ini? Kenapa kita berkempen menerusi gerakan Ayuh Malaysia? Jadi kembali kepada nawaitu adalah untuk memastikan supaya kita guna pakai peluang keemasan bagi mengubah masa depan mereka yang paling terkesan, termasuklah memberi impact sedikit mana pun. At least we are doing our best for Malaysia. Fokus dia, saudara-saudari, fokus. Kita kena tunjuk, kita kena buktikan, kita kena yakinkan bahawa kita berbeza daripada Barisan Nasional. Kita berbeza daripada Perikatan Nasional. Jadi masanya, it's not easy. Pasal nak buktikan kepada rakyat yang dah tercalar kepercayaan mereka. Rakyat yang dah marah, dah muak, dah benci. Nak katakan, please, we are the right choice. Kita mungkin muda, tapi kita muda berprinsip. Kita mungkin muda, tapi kita muda berpengalaman. Jadi dari segi itu, untuk menunjukkan tahun-tahun yang meniti, Bak kata, ya, jawapan saya semasa saya berkempen di Johor, ya Yunis. Pakcik jangan marah saya, saya tak lompat. Saya juga dikhianati. Cik. Tapi inilah yang cuba kita maklumkan, tapi kita terima. Terima dalam usaha untuk membangunkan sesuatu yang lebih baik. Jadi, saya tahu bukannya mudah dan ramai yang kecewa dengan proses politik. Kita pun kecewa kadangkala. Tapi ingatlah ya, every attempt, every effort, every voice, they matter. You matter. Jadi, tanggungjawab ini besar. Nak yakinkan kepada rakyat bahawa mereka itu, bahawa undi mereka itu bernilai, kita juga kena gerakkan usaha kita. Walaupun kita tewas, kita tidak akan berganjak daripada berusaha to do our best to change the landscape, to make things better. InsyaAllah. Jadi saudara-saudari, polisi dan dasar setiap yang dilaksana itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Daripada harga makanan atas meja, daripada sistem pendidikan negara, membangkitkan kenapa Malaysia adalah negara yang mengalami penutupan sekolah paling lama berbanding dengan negara-negara lain di rantau yang sama. Kestabilan serta kemakmuran ekonomi buat rakyat, kepada isu bagaimana kita boleh sampai di realiti kleptokrat sedang dijulang. Tapi itu hanya buat sementara waktu. Jadi pilihan kita adalah untuk berusaha dan melawan, seterusnya mengupayakan wanita dan setiap lapisan masyarakat yang terpinggir. Saya ingin bangkitkan di sini peranan menerusi ya, kewajipan kita dalam bidang masing-masing. Selaku anggota PAC contohnya, jawatan kuasa kira-kira wang negara. Kenapa daripada peringkat awal jawatan pengerusi itu saya desak dikhaskan buat pembangkang? Itu reformasi yang penting, saudara-saudari. Supaya tidak ada satu sahaja punca kuasa yang boleh mengumpul dan menolak usaha bagi siasatan berlangsung. Maka, bila peranan pembangkang dapat dilahirkan menerusi check and balance,
Kita boleh saja mempersoal beberapa isu hari ini, mungkin dah terpapar di peringkat media, isu pemilikan data aplikasi MySejahtera. Ini sesuatu yang penting. Ia mengajar kita the principle of voicing out, performing our work without fear or favour. Itulah ingatan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi presiden. Siapalah kita tanpa pengorbanan ramai pimpinan, termasuklah juga rakyat yang masih lagi bersama yakin dengan kita. Dan walaupun mencabar, it means you have to work hard. Platform Ayuh Malaysia bukan inisiatif khusus keadilan, tetapi ia merupakan gerakan oleh pimpinan muda keadilan yang bukan sahaja saya sebut tadi, principle, it has to be in terms of experience, dengan harapan nak tarik minat ramai lagi penyertaan. Selain saya dan saudara Rafizi Ramli, pelancaran hari ini saya, I'm quite happy to see Cik Fadlina, kita ada juga Sangita Kecian dan juga Sandria Eng. Semua nak paparkan wajah-wajah wanita yang bersama, kita nak pastikan jangan ada ketinggalan, kerana sekarang bila kita nak menggerakkan masa, ia harus melibatkan penyertaan wanita. Beberapa teras yang kita bawakan untuk masa kini dan demi Malaysia yang kalis cabaran masa depan, termasuklah security dan kedaulatan makanan. Saya pasti kalau pergi ke market dan pasar, tak boleh lari daripada peningkatan harga barang. Maka dasar ini harus kita rangkumkan. Nak menang, kena ada kesediaan untuk membuktikan iltizam politik itu dilaksana. Isu kedua adalah mengguna pakai tenaga boleh diperbaharui. Nak siap siaga mendepani cabaran perubahan iklim dan bencana alam. Saudara-saudari, kalau dulu kita rasa tak penting, kita rasa memang bukan sesuatu yang harus diambil kira. Sekarang pola perubahan sangat menakutkan, sangat menggerunkan, dan kalau kita tak boleh menunjukkan bahawa kita committed dan kita benar-benar cakna tentang perubahan yang harus dilakukan, percayalah, bila berlaku banjir, dia tidak akan melibatkan golongan T20. Kawasan perumahan yang terkesan memang rata-rata menjadi kawasan perumahan mereka yang berpendapatan rendah, kerana selalunya it affects lowlands compared to highlands. Saya tak lupa di Johor Bahru sedang berkempen banjir kilat, betapa seriusnya keadaan. Jadi kita mahu tidak mahu perlu meningkatkan dasar ini dalam kerangka kenapa kita mahu Ayuh Malaysia berjaya. The earth is certainly our only home. Ketigalah melindungi dan meraihkan bakat anak-anak Malaysia menerusi pengupayaan serta demokrasi TVET. Saudara-saudari, tidak banyak negara yang mengalami penutupan institusi TVET di Malaysia. Saya agak terkejut sebenarnya. Kalau tengok data dan statistik, ini adalah sesuatu outlier. Jadi akhirnya generasi tak mungkin dapat dimuatkan dengan kebolehan untuk menepati keperluan pasaran buruh. Masalahlah orang tak biasa nak kerja kan, lepas pandemik akan ada ekonomi sektor baru. Orang di Hulu Selangor, orang di Perak contohnya, di kawasan YBK7. Bagaimana kita nak pastikan mereka ini? Sudah tentu kita kena garap dan angkat TVET itu sebagai sesuatu yang istimewa, yang mampu dapat kita guna pakai sepenuhnya. Saya tak rasa masuk universiti je hebat, please. Kita tahu tak semestinya begitu. Dia ada kena ada memberi maruah pengiktirafan kepada latihan vokasional. Itu yang telah mengupayakan kejayaan negara Jerman. Jadi mahu tidak mahu, cara kita tengok Malaysia, cara kita lihat perancangan masa depan harus mengambil kira kesemua ini. Dan yang terkini juga isu rang undang-undang baru. Saya sebut sebelumnya, saya ulang lagi, ekosistem yang mesra pekerja sementara menguntungkan bagi peniaga. Masalah Malaysia bila kronisme ini kita sebut sejak 1998, kenapa? Kerana yang paling berbakat kalau tak ada kabel, tak hancur ke hidup kita.
Ya, kita seolah-olah tak boleh nak bergerak dengan bakat sahaja yang ada. Itulah yang sepatutnya kita utarakan dan kita berikan makna. Dan yang terakhir buat masa ini adalah isu mengarus perdanakan agenda wanita, mengupaya, memberdaya setelah anak muda, di mana bila kita mengupayakan mereka menerusi pengenalan undang-undang secara pantas dan kebolehan kita untuk memastikan bahawa wanita dapat dilindungi, insya-Allah termasuklah ekosistem yang sihat dan selamat untuk anak-anak. Saudara-saudari, lepas pandemik yang hilang kerja ramai-ramai yang tidak dalam sektor formal adalah wanita. Tengok saja di mana-mana. Mereka kerja sektor informal dan bila dipilih untuk berhenti, dia akan minta wanita dulu. Dia tak minta lelaki kerana wanita dianggap menjaga anak-anak, menjaga warga emas, menjaga mereka yang sakit. Jadi ini sebagai parti, kalau kita kata kita parti reformasi, we need to make sure kita jelas dalam agenda bagaimana dapat melindungi ya wanita dan secara khusus isi rumah yang terkesan. Akhir kata, Malaysia ini tanah air kita. This is our home. This is where everyone should feel that they belong. Ini dalam kerangka gerakan kita dan saya harap kita dapat melakukan yang lebih baik lagi. Dan saya tahu perjuangan ini bukan mudah. Selepas ini kita mendengar forum, saya hanya nak minta kita menyatakan dan mengingatkan semua, we are here to stay for all our future. So selamat menjalankan tugas. Saya nak maklum awal-awal ya, it will not be easy. Tak ada siapa janjikan perjuangan yang mudah, misi yang mudah. It will be a hard battle dan akan be, you know, become an uphill battle. Tapi what is life if it's not challenging? Kalau tak rasa pahitnya, mana nak ingat bagaimana rasa manisnya. So saudara-saudari, selamat menjamu hidangan intellectual malam ini dan selamat bekerja. Moga-moga Allah Subhanahu Taala memberikan kita kekuatan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat maju jaya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.